Timnas U20 Indonesia akan melawan Hong Kong pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pertandingan tersebut akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 16 September 2022. Kemenangan wajib diraih Timnas U20 Indonesia jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Asia U20 2023. Pasalnya, hanya juara grup yang akan langsung lolos. Jika finish sebagai runner-up, maka harus bersaing menjadi 5 runner-up terbaik untuk lolos. Saat ini, Timnas U20 Indonesia memiliki 3 poin. Tim besutan Shin Tae-yong itu sebelumnya menang atas Timor Leste dengan skor 4-0. Vietnam sementara ini memimpin klasemen grup F dengan 3 poin setelah kemenangan 5-1 atas Hong Kong pada 14 September 2022. Sementara itu, pelatih Timnas U20 Indonesia yakni Shin Tae-yong sudah siap melawan Hong Kong pada sesi latihan di lapangan Tor, Surabaya pada Kamis 15 September 2022. Ia mengaku berfokus pada mobilitas pemain untuk pertandingan yang akan dihadapi. Setelah pertandingan melawan Timor Leste, Shin Tae-yong mengaku cukup optimis meski masih ada kekurangan di timnya. Timnas U20 Indonesia akan melawan Hong Kong pada Jumat 16 Oktober 2022 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.